Hai guys, kembali lagi dengan aku. Kali ini aku mau sharing ke kalian gimana caranya membuat sus buah. Ini mudah sekali ya pun. Untuk resep kulit dan flannya, ini saya udah pernah buat ya pun. Jadi benar-benar bisa cek di video saya sebelum-sebelumnya. Nanti saya taruh di deskripsi box linknya ya pun. Ini sama aja, cuma hanya bentuknya yang beda ya pun. Yang biasa sus itu seperti bulat dan ini kayak mangkok ya pun untuk menaruh buahnya dan flannya. Ini kita membuat kulitnya dulu. Kita panaskan air, gula, garam, dan mentega. Ini kita panaskan sampai mendidih ya pun, sampai menteganya leleh. Ini setelah mendidih dan menteganya leleh semua, kita masukkan tepung terigu. Ini pastikan mendidih ya pun. Dan ini apinya posisinya kecil. Lalu kita campurkan rata semuanya sampai tidak ada yang menggeringgil ya pun. Ini bisa banget buat jualan. Ini setelah semuanya tercampur rata, kita pipihkan, itu kita dinginkan. Setelah dingin, kita mixer dengan 16 telur. Ini karena saya ada pesanan ya pun, jadi resepnya banyak. Bunda-bunda bisa meniru yang sebelumnya itu hanya satu resep ya pun. Ini cocok banget buat ide jualan. Ini saya jual 2,5, bunda-bunda bisa jual 2,5 sampai 3.500 ya pun. Ini kita mixer sampai semuanya tercampur rata. Ini adonannya sudah tercampur rata. Setelah itu kita cetak. Ini cetakannya seperti cetakan muffin ya pun. Ini cetakannya serbaguna, bisa buat muffin, cupcake, dan sus buah ini. Pertama kita oleskan dulu menteganya. Ini cetakannya saya lapisin dengan loyang roti biasa ya pun, biar mudah di oven tangkering. Setelah itu kita siapkan plastik segitiga ini untuk adonannya. Kita masukin adonannya. Ini saya percepat aja ya pun, karena resepnya itu sama dengan sus biasa dan saya pernah membuat videonya ya pun, jadi benar-benar bisa cek di sana. Dan ini kita cetak, kita bentuknya itu pinggirnya aja ya pun, bawah, lalu kita melingkar ke atas. Ini biar tengahnya itu bolong ya pun, untuk menaruh flannya dan buah. Lakukan semuanya, mengulang sampai selesai. Ini bunda-bunda lubanginya kecil aja ya pun, biar ini tipis pinggirannya. Jika bunda-bunda nanti jadinya itu tidak berlubang, bunda-bunda nggak usah khawatir ya pun. Itu bisa ditekan dan dikasih fly ya pun. Ini kita oven menggunakan api besar. Ini saya menggunakan oven tangkring. Ini posisinya di bawah. Kita oven kurang lebih 40 menit ya pun. Ini emang agak lama kalau sus. Dan apinya besar ya pun. Setelah 40 menit, ini kita cek. Ini kalau atasnya belum garing, kita taruh di atas ya pun. Kita oven kembali. Ini cocok banget ya pun buat ide jualan dan pastinya unik, menarik. Bunda-bunda pasti laku karena ini belum banyak yang membuat ya pun. Ini udah matang, bagus banget ya pun. Setelah matang kita langsung lepas dari cetakan ya pun. Kita ulangi kembali sampai selesai. Ini saya membuat karena ada pesanan ya pun. Jadi lumayan agak banyak. Jadi bunda-bunda bisa ngikutin resep yang satu aja di video sebelumnya karena yang sama. Hanya bentuknya aja yang beda. Setelah itu kita tata menggunakan cup. Ini cup roti. Untuk resep flannya juga sama ya pun. Di video sebelumnya saya sudah pernah membuat, jadi benar-benar bisa cek. Kita siapkan dulu buah-buahnya. Ini saya menggunakan strawberry aja, bunda-bunda bisa sesuai selera, bisa menggunakan yang kiwi, jeruk, dan lain-lain ya pun. Ini karena saya adanya strawberry aja, jadi saya pakai strawberry.
aja. Mohon maaf ya pun jika video saya masih banyak kekurangan, karena saya masih banyak belajar juga dan saya masih pemula di YouTube ya pun. Ini kita isi menggunakan fly ya pun, menggunakan plastik segitiga. Jika bunda-bunda nggak ada, bisa menggunakan sendok ya. Kita isi semuanya. Jika bunda-bunda masih ada yang kurang jelas, bunda-bunda bisa komentar ya pun, nanti insya Allah saya menjawab. Setelah diisi, kita lalu taruh buahnya. Ini bentuknya juga sesuai selera, mau seperti apa. Ini saya isi dua ya pun. Ini bagus banget ya pun, cantik. Bunda-bunda bisa menambahkan, setelah ini tuh dikasih agar-agar yang plain biar strawberry-nya itu enggak lari-lari ya pun. Tapi ini karena saya enggak ada, jadi kayak gini aja enggak apa-apa. Setelah ini langsung dibungkus aja ya pun. Setelah itu kita bungkus menggunakan Mika 7A. Ini cocok banget buat ide jualan. Jadi bunda-bunda selamat mencoba dan terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya pun. Terima kasih.